2015 mencatatkan rekor ikrar tertib berlalu lintas dan bermasyarakat oleh santri terbanyak 12.179 santri. Dan pada hari ini Minggu 17 Maret 2019 di Kabupaten Tegal, Bali mencatatkan prestasi di Muri dengan usulan rekor sajian tahu aci terbanyak. Kemarin mengusulkan 33.000 sajian, kami dari tadi pagi menghitung tidak hanya 33.000, tetapi ada 40.000 sajian kami. Dan untuk itu, Bapak Jaya Suprana mengumumkan rekor ini sebagai rekor dunia. Dari pihak Kuri Arab Jepaika terlebih dahulu kepada Bapak Menpora. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 8894 garis miring R.Muri garis miring 3 Romawi garis miring 2019 dianugerahkan dengan bangga kepada 1. Pemerintah Kabupaten Tegal, 2. Polres Tegal, dan yang kepada Tahu Nata Jaya atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara sajian tahu aci terbanyak 40.000 sajian Jakarta 17 Maret 2019 tertanda tangan Ketua Umum MURI Dr. Jaya Suprana dengan bangga kami serahkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk prosesi pencerahan
Turut bangga menjadi warga dari Kabupaten Tegal. Saat ini telah diterima piagam penghargaan untuk Ibu. Tepuk tangan yang paling meriah. Silakan untuk memamerkan terlebih dahulu. Sekali lagi silakan tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk kita di sini, Anda semua, kita semua telah mensukseskan di mana rekor muri yang dinikmati oleh kita bersama di sini sebanyak 40.000 tahu aci. Dan kita mensukseskan rekor dunia untuk pertama kalinya. Kegiatan ini ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, kita melaksanakan milenial festival. Festival adalah untuk khusus kaum milenial. Kita berharap berhati-hati dalam berkendara. Tadi sudah disampaikan, sekian ribu generasi milenial meninggal dunia di jalan. Ini yang pertama. Dengan festival ini, kita harapkan akan ada kesadaran untuk kita lalu lintas demi keselamatan. Yang kedua, di dalam kegiatan ini kita bingkai dengan adanya kearifan lokal. Kita salah satunya adakan pemecahan rekor muri makan tahu Tegal 33.000 dan tadi terpecahkan justru. Kedua, kearifan lokal kita juga di sini ada agama yang bermacam-macam. Kemarin ada teman-teman Banteng yang baru merayakan Imlek. Nah, tadi kita lihat bersama ada barongsai di awal pelaksanaan jalan santai. Jadi ini antara kearifan lokal, ada tahu lokal, ada budaya lokal kita angkat dalam festival ini.